Udah terkejut, terkejut, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan panik, jangan panik. Beritahu jangan panik. Kasih jalan ya, kasih jalan. Itu yang ibu-ibu, ibu-ibu. Masuk air perahunya. Alhamdulillah, selamat. Dengan kesigapan tim Balawista berserta Satpol Air dan dibantu oleh masyarakat wisata air di Pantai Timur Pangandaran, salah satu perahu terkena ombak, tapi alhamdulillah bisa diselamatkan. Awas, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Udah terkejut, terkejut, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Terima kasih. Di depan aja, di depan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Polisi. Pak, izin Pak, bisa disampaikan Pak, ada tadi katanya informasi ada kasus ini ya, perahu terhempas tergulung ombak, itu seperti apa Pak, bisa disampaikan? Oh ya, jadi tadi sekitar pukul 11 ya, pas pada saat kami patroli dengan beberapa rekan-rekan BIMOB, kemudian kami juga ke pos terpadu optik dan pos pol air di wilayah Pantai Barat, itu ada kejadian perahu yang akan mendarat ke Pantai Barat ya dari Pasir Putih itu kehantam ombak dari belakang, sehingga tapi udah dekat kurang lebih mungkin 30 meter dari bibir pantai, itu kehantam ombak dari belakang sehingga air masuk, kemudian pengunjung yang ada di dalam perahu panik sehingga menimbulkan kesalahan. Ada yang terhempas keluar dari perahu, tetapi dengan sigap petugas kami dari pol air ada, dari Balawista ada, itu langsung terjun mengamankan para pengunjung wisata yang ada dalam perahu tersebut dan menarik perahunya ke bibir pantai. Berapa pengunjung Pak yang bertenggelam? Ada 10 pengunjung yang berada dalam perahu itu, ditambah tekong perahu. Jadi ada 10 dan 10-10-nya alhamdulillah selamat. Selamat ya. Yang nggak ada yang sok atau gimana Pak? Yang sok mungkin yang anak kecil ya. Yang ada beberapa anak di bawah umur, ada 4 kalau nggak salah. Anak di bawah umur, yang lainnya orang dewasa. Ini keadaan selamat Pak? Keadaan selamat semua. Alhamdulillah keadaan selamat semua. Terutama personil pol air kami ya, dibantu dengan oleh Balawista itu dengan sigap menolong para korban yang berada di perahu itu diamankan dibawa ke bibir pantai segera. Siap Pak. Pak, satu lagi Pak, itu tadi dari pantauan Pak di sekitaran di jalan di kawasan objek wisata ada yang diderek Pak, salah satu atau beberapa mobil, itu gimana Pak kasusnya? Oh iya. Nah itu sebelum kejadian itu tadi sebenarnya kami sedang berpatroli membersihkan titik-titik kemacetan yang timbul di kawasan wisata Pangandaran. Kemacetan ini rata-rata ditimbulkan diakibatkan oleh para pengunjung wisata yang tidak mematuhi aturan yang sudah kita buat
rekayasa yang kita buat sedemikian rupa bahwa para pengunjung wisata tidak boleh memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Nah, pada saat depan pos terpadu tersebut, kami mendapati ada dua kendaraan, ya, satu Xenia berwarna putih plat B, kemudian satunya Mitsubishi. Kemudian karena kita berusaha mencari pemiliknya, karena menimbulkan keruwetan di situ, karena yang belakangnya otomatis pengen ikut parkir. Yeah. Kita cari-cari, ada lebih setengah jam kita umumkan lewat sound, belum muncul juga. Kita umumkan lewat dengan toa, tidak muncul juga. Akhirnya kita ambil kebijakan, mobil derek kita untuk diderek ke pos terpadu. Jadi di mana? Berapa mobil tadi, Pak? Jadi yang dibawa oleh derek itu ada satu mobil, yang satu begitu mobil yang satu dari derek muncul pengendaranya. Nah, tapi kita tetap perintahkan untuk berada di pos terpadu karena kita akan berikan pembinaan, menyampaikan himbauan dan mengikuti aturan yang berlaku yang sudah disepakati oleh stakeholder juga bahwa kebijakan rekayasa lantas di kawasan wisata Pangandaran sesuai aturan yang sudah kita sepakati. Pak, dari pantauan tadi lebih banyak yang melanggar atau yang patuh gitu? Oh, lebih banyak yang patuh. Lebih banyak yang patuh. Jadi dari kami patroli mulai dari pintu masuk di kawasan wisata di Cikidang sampai ke Pangandaran Sunset. Dari pintu masuk itu sampai ke Pangandaran Sunset hanya di wilayah pantai barat saja. Ada beberapa yang mulai istilahnya nyoba-nyoba untuk memarkir kendaraan, kemudian menghilang, kendaraan ditinggal begitu saja di kawasan pantai barat. Tidak banyak. Berarti woro-woro tetap dilakukan terus? Woro-woro tetap dilakukan terus. Petugas-petugas yang kami sebar di beberapa titik-titik atau spot-spot yang merupakan kerawanan itu terus melaksanakan patroli dan himbauan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!